Satu. Halo, selamat sore. Saat ini saya bersama namanya sama lagi. Bung Chandra, ya, salah satu asesor di LSK Kopi Indonesia. Kita sekarang ada di Singkawang, tepatnya di Swill Bell Hotel dalam rangka memperingati fasilitasi prosesi barista untuk sertifikasi. Oke, misalnya saya langsung bertanya deh. Gini dulu. Oh, gini dulu. Oke. Sudah siap? Tidak siap. Oke. Selama bergabung di LSP Kopi Indonesia, apa saja yang didapatkan? Oh, banyak pengalaman. Banyak sekali pengalaman. Ketemu banyak orang. Banyak karakter manusia yang dijumpai. Oke. Itu belajar tentang bagaimana kita mengenal manusia-manusia dari adat istiadat yang berbeda, dari suku yang berbeda, dari kulit warna kulit yang berbeda dan sebagainya. Jadi situ kita berlatih untuk berkomunikasi, bertoleransi, kerja sama dan sebagainya. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Iya. Terus yang kedua, kopi. Kenapa mesti kopi? Kopi, kenapa mesti kopi? Saya dulu pernah suka dengan kopi. Pernah saya lebih dari kopi. Ternyata kopi yang saya tidak suka dan kopi yang saya hindari itu kopi yang kurang baik. Setelah saya terjun di dunia kopi, menjadi seorang karyawan satu kafesan, kita benar-benar menggunakan kopi dan ternyata kopi sangat banyak manfaatnya. Dan dari segi bagaimana kita menikmati, bagaimana kita menyajikan, menjadi dan lain-lain, sangat banyak ilmu ya. Oke. Jadi semakin lama semakin bodoh sih, semakin ngantuk semakin bodoh. Oh, berarti kopi ini sudah menjadi bagian hidup dari Bucana sendiri? Ya, mungkin satu tempat hidup saya. Kapan bertahan di kopi? Sampai kopi tidak mengenal. Sampai kopi tidak mengenal Bucana ya? Jadi kalau Bucana mati, berarti sudah tidak mengenal kopi. Berarti secara tidak langsung nama namanya Bung Chandra itu dikenal dari kopi ya, bisa diingat. Oke, interview dengan Bung Chandra sudah selesai. Kita akan lanjut dengan aksesoris lain mengenai kenapa harus kopi ya. Oke, okay. Jangan lupa like, subscribe. Oh ya, jangan lupa like and channel, jangan lupa is lonceng ya, yeah. Anda semua tahu kegiatan-kegiatan di buruk di sebuah. Oke, mantap. Mantap.